Lebak. Oke, saat ini aku berada di halte Rawabuaya. Nah, tadi yang bus berangkat itu adalah koridor 3E. Tadi antrenya panjang banget yang ke arah Sentraland Semipalem atau disebut Cengkareng ya. Nah, jadi kali ini kita mau mencoba rute koridor 2A yang hanya ada di hari kerja doang, namun cuma terbatas doang. Jadi hanya sampai jam 9 malam. Jadi dia hanya ada tuh pagi sama sore doang. Nah, kali ini kita lagi nunggu bus yang ke Pulau Gadung. Nah, perlu diingat untuk ke Pulau Gadung itu masih ditutup haltenya. Jadi jadi aku cuma sampai ke Bermis aja. Ya, kita tunggu aja. Oke, let's go. Ya, jadi kita tunggunya di sini yang ke Pulau Gadung. Sekarang sudah hampir jam 19.58. Nah, kita lagi nunggu bus 2A. Nah, gua kan mau mereview koridor 2A udah lama ya. Kemarin itu aku sudah mereview koridor 2. Nah, sekarang kita mau mereview, tadi aku bilang 2A. Dan kita memang harus sabar sih nunggu bus koridor 2A-nya. Jadi itu di pintu E ya. Jadi kita naik yang 2A. Ya, jadi dia kita naiknya. Thank you.
Thank you.
Ya, akhirnya kita udah sampai di halte Bernus. Lumayan ya sampai ke halte Bernus. Jadi kita hanya sampai di halte Bernus saja. Nah, ini dia. Kalau kamu mau ke Pulau Gadung, kita lanjut naik bus itu. Dan ini gratis, Bro Ransis. Ada video aku tentang rute koridor 4ST dari Pulau Gadung sampai Bernus. Jadi dia menggunakan Metro Trans. Ya, oke, Bernus, mungkin itu aja ya untuk mengenai rute koridor 2A terkhusus di pas hari kerja doang ya. Oke, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta dengan tombol loncengnya. Oke, jadi kayak gitu ya. Dan tadi aku posisinya dari Rawabuaya sampai ke Bernus itu sekitar kayak 1 jam lebih sih. Dan alhamdulillah tadi lancar banget. Oh iya, tadi busnya itu ramai banget. Itu pas di Monasnya yang baru ramai ya. Karena memang kebanyakan pada halte Senen dan Cempaka Timur. Jadi untuk rute ini tidak sampai ke Pulau Gadung, dikarenakan tadi aku bilang halte Pulau Gadung masih ditutup karena direvitalisasi. Ya, tadi aku menggunakan armada PPD. Biasanya kan menggunakan yang gandeng. Tapi ya, daripada lama-lama mending nggak apa-apa lah naik PPD. Itu bus maxi atau medium ya, tapi nggak tahulah. Yang penting kita udah sampai ke Bernus. Ya, mungkin itu aja ya. Dan terima kasih sudah menonton di channel Wira City Walk. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.